What's up everybody, welcome back to Chito Gaming. Dan kali ini kita bakal bermain Minecraft FIFA SMP Season 3. Dan kali ini kita bakal mempersiapkan tempat di mana kita bakal membikin rumah baru kita. Yo. Oke guys, sebelum gue mulai episode ini, gue cuma mau bilang makasih sama Adam Firmansyah yang sudah bikinin gue skin ini. Gila, skinnya keren banget, sumpah. Gue seneng banget skinnya. Dan makasih ya Adam Firmansyah. Dan ayo, pertama gue mau bilangin dulu sama kalian, lokasinya ada di sana. Ntar sekalian kita bawa barang-barang ya. Dan gue sempet ini mining off camera dan gue dapat beberapa diamond. Sekarang diamond gue sekarang 34. Iron gue cuma 23. Kok enggak salah di sini masih ada. Oh iya, benar. Dan di sini ada gold. Sini enggak ada kan? Oke. Jadi ya, gue ada mining off camera. Jadi sekarang item mining kita cuma segini. Which is bagus ya. Oke. Jadi sekarang karena gue udah punya beberapa ini diamond. Jadi yang gue pentingin sekarang, gue pingin bikin diamond pickaxe ya guys ya. Ntar lu gue cek di sini ada pickaxe yang lebih bagus nggak? Oh nggak ada. Jadi diamond pickaxe itu pilihan terbaik kita ya guys ya. Jadi ayo kita bikin diamond pickaxe kita. Wus, yoi diamond pickaxe guys. Woo. So ya. Yeah. So, buat sekarang gue pingin kita nebang beberapa pohon dulu. Dan sepertinya gue pingin pakai oak wood ya guys ya. Karena oak wood itu kayak bisa dibilang itu wood original Minecraft lah gitu. Soalnya kayak apa-apa pasti oak wood gitu. Itu kayak pohon biasanya di dunia nyata. Tapi kalau di Minecraft namanya oak wood, bisa dibilang begitulah. Dan gue seneng oak wood ini soalnya desainnya kayak simple lah gitu. Dan ya, dan gue juga suka birch tree, cuman birch tree agak susah dicari ya guys ya. Dan gue nggak ada biomnya dekat sini. Dan guys, sama off camera gue juga udah mencari manticore, tapi sayang sekali gue nggak dapet guys. Maafin gue guys. Ini sumpah nyari manticore susah banget. Gue nggak tahu anak-anak FIFA SMP gimana caranya mereka bisa dapat telurnya manticore gitu ya. Katanya mereka tinggal bunuh doang. Gue kayaknya udah bunuh manticore sekitar 15 manticore lebih loh. Dan satu pun belum ada. Gue nggak urus lah warnanya apa ya guys ya. Yang penting gue butuh manticore gitu buat traveling lah gitu. Buat jalan-jalan. Soalnya manticore bisa terbang itu. Itu kayak kita punya slash fly itu ya, which is bagus banget dan bisa dibilang overpower. Cuman di sini bukan apa namanya server PvP lah gitu, jadi nggak terlalu overpower lah. Yang pasti itu bakal bikin lebih gampang ya kalau kemana-mana, kayak mau traveling itu atau mau exploring. So kita udah punya beberapa wood di sini. Bener sih gue belum planning ya mau bikin seperti apa. Cuman mungkin sekalian aja kita motong kayu ini, terus kita siap-siapin ya kayak ruangannya ya. Mungkin minggu ini adalah minggu ini ya, kayak house building week gitu. Jadi kita bakal satu minggu full ini episode FIFA SMP bakal gue dedicated buat bikin rumah ya. Soalnya gue pingin bikin rumahnya itu bersama kalian juga ya guys ya. Mungkin kalian bisa ngasih saran, kritik dan saran lah di di komentar ya guys ya. Perlu gue isiin apa gitu. Gue sih pinginnya bikin rumah cozy di dinding-dinding gunung. Terus diisiin kaca biar kayak bisa ngelihat pemandangan itu ya guys ya. Tapi belum tahu. Itu masih cuman masih ini pemikiran gue aja. Dan ya, jika kalian punya saran dan komentar dan kritik juga,
which is the same. Kalian bisa komentar di bawah ya. Gue bakal ini baca-baca. Dan kalau ada waktu, gue juga bisa jawab-jawab pertanyaan kalian, oke? Okay? So ya, ini udah semuanya. Kayaknya saplingnya kita taruh sini aja. Iya, sudah lumayan. Mungkin kita perlu bawa apa lagi ya? Mungkin untuk sekarang kita bakal clearin itu ya. Tapi sekarang malam. Yang gue paling benci ini di server ini itu kalau malam itu kayak kita nggak pernah bisa sleep gitu loh, karena di server pasti ada aja orang. Jadi kayak susah banget nge-sleep, dan mereka pasti kayak lagi inilah, lagi recording lah, atau lagi di luar kamarnya lah, ginilah gitulah. Ini ya, gue surprise banget. Sama sekali nggak ada mob di sekitar sini ya. Di minimap juga kalian bisa lihat kalau nggak ada sama sekali nggak ada mob. Wow, kenapa bisa nggak ada mod ya? Mod lagi, mob maksud saya. Ini termasuk mob dong. Kenapa di oh ada, cuman di map sebelah kanan atas gue itu kayak nggak mau munculin ya. Di sini rumah, di sini planning rumah gue. Nah, di sini ya guys ya. Gunungnya kelihatan bagus. Jadi gue kayak mau ada ruangan dari sini sampai sini berbentuk U itu ya guys ya. Jadi gue harus nyari kayak pertengahan ini. Kayaknya gue nggak terlalu nyari pertengahannya. Mungkin sekitar sinilah ya. Ya anggap tengah ya. Mungkin di sekitar di bawah dirt itu kita bisa mulai. Inilah kenapa gue bikin diamond pickaxe ya guys ya, karena kita bakal mining banyak banget. Mungkin sekitar sini ya guys ya. Semoga aja nggak ada cave atau apa di bawah. So dalam gini gue bakal time lapse ya guys ya, karena jika kalian ngeliatin gue mining kayak gini doang, kayak agak membosankan ya. Mending gue time lapsein biar ada sedikit musik. Oke okay, guys, so enjoy time lapsenya. Walking home in the morning light, you're the one thing running through my mind. Could this be the start of something good? 'Cause all I know is that it feels right. You kneel once and I don't wanna think twice. Could this be the start of something good? Oke okay guys, gue baru nyadar ini itu sangat boros banget. Kenapa gue nggak enchant ya? Baru jadi segitu guys, kita lihat situ guys. Gue bakal ke spawn. Kata Pak Retro, XQII punya level 30 enchant table ada di spawn. Jadi gue bakal ke spawn buat nge-enchant ya guys ya. Bodoh banget gue. Kenapa gue nggak enchant dari awal ya? Aduh, itu udah sekitar 40% jadinya sekarang ini gue diamond pickaxe gue, which is boros banget. Ah, bego bener gue, sumpah. Dan sekalian kita kesana, kita lihat-lihat juga ya. Ntar waktu di sana kita bisa lihat-lihat project-project di dekat-dekat kos-kosan ya guys ya. Pada keren-keren semua itu, pada rajin-rajin online, pada rajin-rajin bikin project ya guys ya, gila. Memang komunitas FIFA season ini memang megah banget, rame banget, dan pada semangat pada bikin project-project ya guys ya, which is bagus. Dan nggak kayak gue, di mana progress gue masih kecil banget. Yang lain sudah punya Manticore, pada ke ini ya, ke Wizard Dimension ya. No, bukan Wizard, Wyvern Dimension.
dan lain-lain, dan gue masih pakai iron armor gue dan diamond pickaxe yang belum ke enchant. Sangat sedih. Oke, itu dia guys, udah deket sama udah deket sama spawn. Mas, gue nggak ngerti waktu XQII bilang spawn itu gimana. Oh, di sini, jadi sekitar sini mungkin ya, atau nggak di dekat pohon FIFA. Gue nggak tahu. Oi, what the heck? Di mana ya? Di situ kah? Oh, di sini. Yay. Bagus benar. Okay, Unbreaking 3 itu yang gue cari. Itu yang gue cari. Lapis lazuli butuh 3 kalau enggak salah. Dan kita taruh Vision Shim 4 Unbreaking 3. Bagus banget. Ya guys ya. So yeah. Thanks. XQII. Jangan lupa kita bilang thanks ya guys ya. Dan sekarang tinggal kita cari tempat untuk mati. XQ kill me. Mana XQ? Mana XQ? Mana XQ? XQ! Kill me! Kill me! Wow, anjay! One hit ya! Well, thanks. Oke, okay. Sekarang kita udah punya Vision Shim 4 Unbreaking 3. Jadi kita bakal lebih cepat ya untuk miningnya. So, ayo kita lanjut lagi ya guys ya. You gave it up before you even tried, before you even gave it a shot. So why should I feel helpless? Why should I feel useless now? So find another way to get into my arms, to get into my heart again. Why should I feel helpless? Why should I feel useless now? Nobody's ever gonna hold me down. The night is young and we're free. Nobody's ever gonna throw me down. There's nothing left you can say. Nobody's ever gonna hold me down. The night is young and we're free. Nobody's ever gonna throw me down. There's no-
Oke guys, akhirnya selesai juga guys. Dan kita lihat, boom, kosong melompong bagian gunung ini ya guys ya. Dan kita lihat di sini, wow, pickaxe gue mau hancur, gila dah. Tinggal lagi 180 blok. Panjang juga itu ya guys ya. Kira-kira berapa lama gue tadi ngabisin waktu buat ini, buat ngemain semua ini ya guys ya. Banyak banget, sumpah. So guys, sepertinya itu saja episode kali ini ya guys ya. Gue cuman waktu punya waktu segitu karena besok hari Senin, which is hari dimana video ini akan diupload, gue punya ulangan kimia guys. Jadi gue sempet-sempetin banget nge-record video buat FIFA SMP. Dan ya, semoga aja ulangan kimia gue berjalan dengan lancar ya guys ya. So guys, thank you so much for watching ya guys ya. Jangan lupa untuk di like kalau video ini telah menghibur kalian, dan dislike jika kalian memang tidak suka sama video ini ya guys ya. So guys, thank you so much for watching, dan gue bakalan bertemu kalian di episode selanjutnya guys. Bye bye.